kuliah anak kelas 1 anak 1 ya. Saja ke siakat ya, kalian persensi absensi di sana, kemudian linknya saya oke, kuliah akan segera saya mulai beberapa saat lagi ya, sampai yang lain untuk segera. Mungkin bisa kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Mata kuliah rekayasa perangkat lunak 1 untuk pembahasan kita hari ini adalah white box testing ya. Sebelumnya sudah saya jelaskan untuk beberapa mengenai testing untuk rekayasa untuk perangkat lunak ya. Nah, hari ini adalah kita membahas mengenai white box testing. Perlu saya informasikan kembali untuk karena ini untuk pertemuan terakhir, berarti kalian harus siap-siap untuk nanti ujian akhir semester ya. Silakan dipelajari semua untuk
materi-materi yang sudah saya sampaikan dipelajari kembali, walaupun dalam ujian nanti kita masih open book, akan tetapi lebih baiknya lagi kita belajar semuanya, mengingat kembali untuk materi-materi yang sudah saya sampaikan. Oke, langsung saja ya, kita ke materi white box testing ya. Ini untuk lanjutan kemarin ya, sebenarnya kita sudah singgung mengenai white box testing untuk pertemuan sebelumnya. White box testing menjalankan semua keputusan logis pada sisi true and false, menjalankan semua looping, kemudian melakukan struktur data internal untuk menjamin validitas. Nah, kesimpulan white box testing merupakan petunjuk untuk mendapatkan program yang benar secara 100%. Kenapa dia lakukan dengan white box testing tadi? Itu agar program benar-benar secara 100% itu sudah benar ya, untuk segera dipublikasikan misalkan. Untuk yang ini ada basis speed testing ya, untuk white box testing. Yang pertama, teknik uji coba white box yang diusulkan Tom Mikeb ya. Pada tahun 1976 ya, metode ini memungkinkan merancang test case, mendapatkan ukuran kekompleksan logikal dan perancangan prosedural, dan menggunakan ukuran ini sebagai petunjuk untuk mendefinisikan basis set dari jalur pengerjaan. Dan test case yang didapat digunakan untuk mengerjakan basis set yang menjamin pengerjaan setiap pemerintah. Perintah ya, maaf. Setiap perintah minimal satu kali selama uji coba. Nah, contoh dari basis speed testing adalah notasi diagram alir, kemudian cyclomatic complexity graph metric, metric ya. Ini adalah basis speed testing. Kemudian ada loop testing, loop sederhana ya. Pengujian loop sederhana digunakan dilakukan dengan mudah, di mana dan jumlah maksimal yang diinginkan melewati loop tersebut. Nah, lewati loop secara keseluruhan. Hanya satu yang dapat melewati loop, kemudian M dapat melewati loop di mana M kurang dari N, loop terangkai, kemudian loop tidak terstruktur untuk loop testing ya, untuk pengulangan. Ada loop tersarang. Pengujian loop ini menggunakan pendekatan loop sederhana, petunjuk pengujian loop tersarang. Dimulai dari loop paling dalam, atur semua loop ke nilai minimum ya. Kerjakan dengan prinsip loop sederhana untuk loop yang paling dalam. Sementara tahan loop yang di luar pada parameter terkecil, nilai counter terkecil ya. Kemudian lanjutkan untuk loop yang di atasnya, teruskan sampai semua loop selesai diuji. Ini untuk pengujian looping ya. Ada lagi loop terangkai. Pengujian loop ini menggunakan pendekatan loop sederhana. Bila masing-masing loop independen, tetapi bila dua loop dirangkai dan pencacah loop 1 digunakan sebagai harga awal loop 2, maka loop tersebut jadi tidak independen. Maka pendekatan yang diaplikasikan ke loop tersarang direkomendasikan. Ada loop tidak terstruktur, kapan saja memungkinkan loop ini didesain kembali agar mencerminkan penggunaan konsepsi pemrograman terstruktur. Ya, ada untuk contohnya ya. Loop sederhana itu sendiri seperti ini. Untuk loopingnya ya, atau pengulangannya. Untuk loop tersarang sendiri dia seperti ini gambarannya ya. Untuk loop terangkai, kemudian ada loop tidak terstrukturnya. Nah, ini intinya ada loop pengujian dengan cara apa, looping ya, atau pengulangan. Ini ada beberapa gambarnya ya, untuk contohnya. Untuk basis speed testing, yang pertama ada notasi diagram alir atau program follow graph ya. Nah, ini untuk sequence-nya, untuk if-nya ya, jika ya, untuk while, untuk case-nya. Notasi diagram alir untuk basis speed testing, untuk ngetes apa namanya ini, perangkat lunak ya, atau software. Kemudian perancangan prosedural dalam bentuk flowchart-nya bisa dilihat di sini. Seperti ini ya, untuk langkah-langkahnya. Silakan nanti bisa kalian pelajari ya mengenai hal itu ya.
Oke, lanjut untuk ini contoh-contoh dari bentuk flowchartnya ya seperti ini ya. Menurut keterangan simbol tadi gambar di atas ya untuk lingkaran atau node menggambarkan satu lebih perintah prosedural, urutan proses dan keputusan dapat dipetakan dalam satu node di sini ya. Untuk lupa ini adalah node-nodenya. Tanda panah atau edge ya. Menggambarkan aliran kontrol di setiap node harus mempunyai tujuan node. Nah, ini panah di sini ya. Ini menggambarkan aliran kontrolnya di sini adalah tadi untuk nodenya ya. Jadi ini untuk gambaran untuk alirannya untuk yang tanda panah atau edge tadi ya. Wilayah region adalah daerah yang dibatasi oleh edge dan node termasuk daerah di luar grafik alir. Untuk program flow graph ini yang menggambarkan alur kontrol setiap cabang ditunjukkan oleh path yang terpisah dan loop ditunjukkan oleh row looping kembali ke loop kondisi node. Digunakan sebagai basis untuk menghitung cyclomatic complexity. Cyclomatic complexity ini jumlah edge, jumlah node plus 2 ya. Jadi jumlah edge dikurangi jumlah node kemudian plus 2. Cyclomatic complexity menyatakan jumlah tes untuk menguji kontrol statement. Nah, ini untuk alur gambarnya ya di sini ya bisa kalian pahami nanti untuk diagramnya ya. Independent path di sini ada 1 2 3 8 9. Nah, ini test case harus ditentukan sehingga semua path tersebut tereksekusi ya. Ini contoh-contoh untuk pengeksekusian dengan cara independent path-nya. Black box tadi kan untuk white box testing ya. Kemudian kita lihat di sini ada black box testing, pendekatan pengujian di mana program dianggap sebagai suatu black box atau kotak hitam. Program test case berbasiskan spesifikasi. Test planning dapat dimulai sejak awal proses pengembangan sistem. Merupakan metode pelengkap white box testing berfokus pada kebutuhan fungsional dari perangkat lunak. Memungkinkan perancang untuk memperoleh sekumpulan kondisi-kondisi input yang secara penuh menguji semua kebutuhan fungsional atau dalam suatu program ya. Ini adalah untuk black box testingnya ya. Nah, metode ini berusaha menemukan kesalahan yang termasuk kategori di bawah ini, yang antara lain adalah fungsi-fungsi yang hilang atau tidak benar nanti akan teridentifikasi untuk kategorinya untuk kesalahannya ya. Kemudian kesalahan pada antar mukanya, kemudian kesalahan pada struktur data atau pengaksesan database eksternal, kesalahan pada performa, kemudian kesalahan pada inisialisasi dan terminalisasi. Nah, ini masuk ke dalam pengujian dengan black box testing ya. Oke, itu adalah metode mana berusaha menemukan kesalahan yang termasuk dalam kategori untuk black box ya. Contoh black box testingnya adalah yang pertama ada equivalent partitioning, membuat domain input dari program ke dalam kelas 2, kelas-kelas data ya. Nah, kemudian input data dan output hasil terdapat di kelas yang berbeda yang sesuai dengan kelas inputnya. Nah, masing-masing kelas equivalence partition diproses di mana program akan memproses anggota kelas-kelas tersebut secara equivalent. Test case dibeli dari masing-masing partisi. Nah, ini per partisi ya, itu untuk pengujian secara dengan black box testing ini. Berada boundary value analysis atau BFA melengkapi equivalent partitioning dengan melakukannya dari domain output BFA merupakan pilihan test case yang mengerjakan nilai yang telah ditentukan dengan teknik perancangan test case melengkapi test case equivalent partitioning yang fokusnya pada domain input. Ini untuk boundary value analysis atau BFA. Oke, selesai ya untuk hari ini, untuk pertemuan terakhir bonus ya, untuk hanya beberapa sedikit untuk materi, untuk sedikit slide ya. Jangan lupa dipersiapkan untuk belajarnya ya, karena ini pertemuan terakhir.
Oh, nanti dipersiapkan untuk ujiannya ya. Oke, seperti itu saja ya untuk hari ini mengenai white box testing dan black box testing, tentunya yang sudah kita bahas tadi ya. Mungkin kalau ada yang dipertanyakan silakan ya, saya beri waktu beberapa saat mungkin, atau di berikan komentar di komentarnya, atau misalkan ada yang perlu dipertanyakan kembali, mungkin bisa ke kontak saya juga, tidak apa-apa. Silakan saya beri waktu. Jadi nanti silahkan dipelajari untuk bahan untuk UAS ini, mungkin kalian pelajari dari pertemuan 10 sampai 16 saja ya. Atau mungkin bisa ada beberapa untuk materi yang menyinggung mengenai dari materi awal juga silahkan dipelajari kembali ya. Tapi untuk fokusnya memang saya ambilkan mungkin persentase terbanyaknya itu saya ambilkan dari materi 10 sampai ke 16 ya. Untuk persiapan untuk kuasnya ya, walaupun nanti mungkin ada sedikit untuk materi yang awal-awal saya masukkan untuk soalnya ya. Oke, seperti itu saja mungkin ya, karena tidak ada yang dipertanyakan, bisa saya akhiri untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, bisa dipahami, menambah wawasan untuk kita semua. Silahkan kalau mau diperkembangkan lagi untuk materi yang saya sampaikan, mungkin agar lebih jelas lagi, silahkan ya. Boleh menggunakan referensi-referensi terkait mengenai white box testing ataupun black box testing. Seperti itu. Terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.